Halo Sobat Tukang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Landai Tukang ya. Pada video kali ini kita akan masang jendela, kusen jendela ya, kusen jendela aluminium 2 daun ya. Untuk bahan-bahannya kita menggunakan bahan 4 in dan jendela, bahan jendela jungkit ya. Untuk tempatnya seperti yang ini ya, di belakang saya ini ya, seperti yang ini tempatnya. Sebelum kita lanjutkan, saya mengimbau bagi sobat semua yang untuk selalu tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat menyimak video ini dari awal sampai akhir. Oke sobat tukang ya, ini plong temboknya ya yang kita pasang ya, sudah jadi, sudah bersih, sudah dicat ya. Ukurannya ini kemarin saya ukur setingginya 137 ya, dan untuk lebarnya 109. Ini plong temboknya, dan ini jendelanya sudah saya buat ya. Dan untuk pemotongan tiangnya ini tetap tiang samping-samping tetap yang kita potong 137. Terus untuk tiang tengah ini karena ini ambangnya utuh, kita kurangi 1% ya, 4,5, jadinya 132,5 ya. Dan untuk ambangnya ini kusennya ini kita potong 1 meter ya, karena 109 dikurangi 2% kiri kanan 4,5 4,5, jadinya ini 1 meter ya. Terus untuk ambang bawahnya 1 meter kita kurangi 1% lagi, jadinya ini tak bikin bulat ya, ini 48 dan ini 47,5 ya. Nah, kita selisih 1,5 senti. Oke sobat tukang, kita langsung proses pemasangan saja ya. Thank you.
buat Kang ya, ini kusen sudah terpasang ya, sudah dibaut semua ya. Ini bautannya langsung dari stopper saja ya, biar cepat ya. Ini langsung kita baut dan langsung kita nanti langsung kita silang dulu. Oke, sobat tukang, setelah kusennya kita baut ya, kusen dan jendela sudah menempel pada dinding, langsung kita silen dulu ya antara kusen dengan dinding ya, kita silen dulu sebelum kita pemasangan kaca. Untuk warna silennya kita sesuaikan dengan kusennya, yaitu warna putih ya, dan temboknya juga sesuai warna putih, kita sesuaikan saja silennya. Oke, sobat tukang, selanjutnya kita akan memasang kacanya ya. Kacanya kita gunakan kaca ini ya. Kaca one way ya, hijau 5 mili. Ini kaca yang kita gunakan ya untuk pemasangan pada jendela. Oke, sobat tukang, ini adalah selanjutnya kita akan memulai pemasangan kaca ya. Pemasangan kaca ini kita hanya melepas 4 baut pada tiang jendela tersebut ya. Kita lepas, lalu kita masukkan kacanya. Untuk bautnya ini kita menyesuaikan lubang ya, untuk pembuatan jendela ini bautnya kita menyesuaikan lubang yang ada pada bahan jendela jungkit tersebut, apakah kecil atau besar kita sesuaikan saja, dan langsung saja kita pasang kacanya. Setelah itu kita pasang karet. Kita menggunakan karet 078B.
Oke, Sobat Tukang, itulah tadi ya proses pemasangan kusen dan jendela dua daun ya. Ini sudah selesai ya, sudah kita pasang kaca dan sudah selesai. Nah, jadinya seperti ini ya, Sobat Tukang semua. Buka ke samping semua. Oke ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.